Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung petang ni hadis ke-21. Cara memandikan jenazah. An ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat lamma matat Zainab radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اغسلناها وترا ثلاثا او خمسا وجعلنا في الخامسه كافورا او شيئا من كافور فاذا غسلتنها فاعلمنني قالت فاعلمناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ni yang saya tahu, pertama beliau memandikan puteri Rasulullah yang meninggal dunia, Sayyidatuna Zainab. Yang kedua, Ummu Atiyah ini ketika sahabat-sahabat tertanya-tanya, Nabi sedang wukuf, puasakah Nabi atau tak puasa? Kerana Nabi 9 Zulhijjah selalunya puasa. Bila Nabi buat haji di padang Arafah, wukuf, puasakah tak puasa Nabi tu? Jadi Ummu Atiyah ni dia bijak, dia bawa satu mangkuk. Mangkuk tu qadah. Kedah tu mangkuk lah. Kedah. Dia bawa kepada Nabi biqadah. Dia bawa semangkuk susu bagi kat Nabi. Fasyaribah. Nabi minum. Ha, minum tak puasa. Minum maknanya tak puasa. Orang buat haji makruh berpuasa ketika berwukuf di padang Arafah. Yang tak buat haji puasa lah. Yang buat haji makruh. Dalam hadis ni dia kata, ketika puteri Nabi yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Zainab ni macam anak sulung lah, anak kedua. Anak pertama laki Qasim. Nabi pakai kunyah Abul Qasim, bapa si Qasim. Tapi Qasim tu hidupnya tak lama, meninggal dunia. Anak Nabi yang laki semua mati kecil-kecil di kota Mekah. Gitu. Jadi anak kedua ni Zainab. Bila dia perempuan, perempuan hidup panjang lah, yang laki-laki semua mati kecil-kecil, perempuan besar berkahwin. Tahu tak ibu-ibu, ayah-ayah, suami Zainab ni nama apa menantu Nabi? Fatimah Ali. Kacik Fatimah tongkat Ali. Itu tahu lah tu kan. Ni Zainab ni suami dia nama apa? Semua puteri Nabi 4 orang semua kahwin. 3 laki-laki, 4 perempuan. 4 perempuan tu semua berkahwin. Zainab ni anak Nabi, anak betul, anak dengan Khadijah. Zainab Al-Kubra. Dia punya suami nama apa? Menantu Nabi apa? Abul As nama dia, Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi'. Abul As ni waktu perang Badar dia tak Islam lagi, dia tak Islam lagi. Dia baik, seorang peniaga yang berjaya, tak Islam. Abu Lahab paksa dia pergi perang Badar. Tak mau pergi. Abu Lahab saja nak bagi sakit hati Nabi, menantu perang dengan pak mentua. Tapi dia tak lawan lah, dia duduk ujung-ujung ditangkap. Dalam 70 tawanan Badar tu, salah seorangnya menantu Nabi Abu Al-As. Ditawan. Kemudian
Sayyidatuna Zainab, bekas isteri. Mereka berbeza agama, tak boleh dah duduk sekali kan, berpisah. Zainab datang sayangnya kepada suami, beza agama, bekas suami, dia bawa main rantai, dia beli, dia tebus fidak apa, dia tebus suami dia dan bebaskan. Nabi tengok rantai tu, Nabi teriak. Kerana itu rantai Sayyidatuna Khadijah. Bila Zainab kahwin, Sayyidatuna Khadijah hadiahkan kepada Sayyidatuna Zainab. Itu perkahwinan tu sebelum Nabi umur 40 lah, sebelum Nabi jadi Rasul. Mereka berkahwin, bila umur 40 mereka bercerai. Jadi walaupun bercerai, sayangnya isteri, bekas isteri kepada bekas suami itu masih ada. Nabi teriak, sahabat tanya kenapa teriak, Nabi pun cerita ini rantai siapa ini. Sahabat pun bagi balik lah dekat Sayyidatuna Zainab, mereka bebas free lah. Kemudian lepas Badar beberapa bulan, dia datang ke Madinah, dia memeluk Islam, Nabi kahwinkan dia semula dengan Sayyidatuna Zainab. Ini Abu Al-As bin Rabi'ah. Dan Nabi pernah mengasuh cucu yang ketiadaan bapa. Zainab ni ada anak nama Umamah, anak perempuan. Umamah binti Abil As. Umamah ni cucu Nabi, perempuan, cucu perempuan. Ayah dia tak ada, ayah dia duduk Mekah, ayah dia tak Islam di Mekah, mak dia di Madinah dengan Nabi. Jadi Nabi sebagai datuk, kesian tengok cucu tanpa ayah ni, bukan anak yatim, cucu tanpa ayah. Jadi Nabi pernah mengasuh, sampai Nabi semayang pun Nabi bawa pergi masjid, Nabi dukung. Dukung lah, kendong, dukung lah. Nabi semayang tu dukung cucu. Ha, kecil lagi lah, ayah tak ada, ayah kafir, macam anak yatim. Nabi dukung semayang tu, berdiri dukung, rokok berdukung, nak sujud Nabi tak. Jadi dibincang dalam hadis hukum, tak apa ke? Tak apa kalau suci. Orang Arab ni kalau lelaki, mereka dah potong awal, perempuan pun bersih, tak kencing apa semua. Mungkin dia dah pandai dah, umur 2 tahun ke kan? Nabi hamilah ni makna tanggung lah. Nabi dukung macam ni kan, bayang. Jadi itu imam tu, jadi imam sambil memegang bayi, memegang cucu. Umamah nama dia, Umamah binti Abil As. Sebagai riwayat, Umamah bintu Zainab, dibintikan kepada mak sebab pak dia waktu tu belum Islam. Kemudian lepas tu pak dia masuk Islam. Jadi orang duk tahu cucu Nabi Hasan Husainnya, banyak lagi cucu Nabi. Mana cik, tak adil lah sebut menantu Sayyidina Ali. Bukan kita hina Sayyidina Ali, pengaruh Syiah tu sampai kita tak tahu menantu Nabi. Ada dua orang lagi menantu Nabi, anak Abu Lahab, yang tu kahwin dengan Ummu Kulthum dengan apa, Ruqayyah. Anak Abu Lahab, Nabi pernah berbisan kan dengan Abu Lahab. Abu Lahab pak penakan Nabi satu pangkat, betul. Kemudian jadi tok bisan lah. Sini panggil tok bisan lah. Bisan lah. No? Kemudian bila Nabi dah jadi Rasul, Abu Lahab kafir, anak Abu Lahab pun kafir, cerai kan anak Nabi. Itu cerai. Yang ni terfasakh. Yang saya cerita ni terfasakh, bukan cerai. Dah lah, Abu Lahab sampai mati tak Islam. Abu Lahab. Jadi anak dia dua orang, kahwin dengan dua orang puteri Nabi. Anak dia pun jahat macam Abu Lahab. Itu yang Nabi cari Sayyidina Osman tu. Sayyidina Osman menggantikan anak Abu Lahab. Jadi anak Nabi pernah jadi menantu Abu Lahab, Sayyidina Osman menjadi galang gantilah. Mula dikahwin dengan Ummu Kulthum, mati yang Ummu Kulthum, kahwin pula dengan Ruqayyah. Okay. Jadi menantu Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Abu Al-As bin Rabi', dan bekas menantu Nabi dua orang putera Abu Lahab. Nah itu. Okay. Ketika puteri Nabi yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baginda bersabda kepada kami, mandikan dia dengan angka ganjil. Mandi mayat ni dia mandi wajib. Mandi mayat ni mandi wajib. Asasnya air mutlak ratakan, kan? Air mutlak mandi bagi rata. Kemudian mandi wajib ni dia wajib niat. Ha, kecuali mandi mayat. Mandi mayat itu mandi wajib yang sunat niat.
Kalau kita mandi wajib kerana haid, nifas, junub, tubuh apa semua ni kan. Kena niat ah. Rata air seluruh badan dan pastikan kita niat. Niat angkat hadas besar. Ataupun niat lebih khusus lagi baik. Niat umum sahaja aku mengangkat hadas besar tu niat umum. Niat spesifik sahaja aku mandi kerana junub atau kerana haid, kerana nifas itu lebih bagus lagi. Mandi mayat ini mandi wajib tapi niatnya sunat. Tak niat pun tak apa, lupa niat pun tak apa. Ulama buat teka-teki ni dalam tajuk ni. Apa perkara wajib niatnya sunat? Saya jawab dah tadi. Mandi wajib, niat mandi sunat. Okey, hak ni saya tak jawab lagi. Apa ibadat sunat niatnya wajib? Dalam petang ni kena buat teka-teki. Apa ibadat sunat tapi niatnya wajib? Tak niat, rugi saja. Mewudukkan mayat tu, apa hukum mewudukkan mayat? Sunat. Ambil air basuh muka dia, ambil air basuh tangan dia sampai siku tu sunat. Ambil air sapu kepala dia, ambil air basuh kaki dia, sapu telinga dia. Sunat memandikan mayat. Tapi wajib niat. Tak niat tak jadi wuduk. Sunat mewudukkan mayat. Tetapi niat wuduk tu wajib. Hak sunat tapi niat wajib. Wuduk. Hak wajib mandi seluruh badan tu wajib. Niatnya? Itulah. Balik teka-teki kat cucu. Jangan habak jawapan lah. Dua soalan. Mewudukkan mayat, hukumnya sunat. Niat wuduk, wajib. Memandikan mayat, hukumnya wajib. Niat mandi, sunat. Jadi kalau dah kafan, jangan rongkai lah. Dah kafan dah, Allah. Lupa niat, rongkai pula. Tak payah. Dah kebumikan dah, korek balik. Pasal apa? Mandi tak niat? Tak apa. Dalam fiqah, kalau dah kebumikan, tak boleh korek. Kecuali kalau kebumi tak kena kiblat. Punggung menghadap kiblat, belakang bukan dada. Itu kena korek, apa betulkan kembali. Atau dikebumikan dalam keadaan mayat itu tidak dimandikan dengan sempurna. Kena korek balik . Mungkin tukang mandi pun ada masalah, duk jurih kaki mayat. Kaki je. Lepas tu kafan-kafan semayang tak sah bila mandi tak sah. Mandi ni penting. Sah mandi, sah solat. Syarat sah solat, mayat telah dimandikan. Kalau tidak, solat tak sah, pengebumian pun tak sah. Dikebumikan mayat kerana tak mandi mayat, mana boleh. Dia jadi masalah mandi itu bersangkut paut dengan masalah semayang. Ataupun mayat dikebumikan tak mengikut kiblat yang betul, kena korek baliklah. Nak buat macam mana? Ataupun satu lagi, ada barang-barang berharga jatuh, tapi tak apa pun kena minta izin polis dulu lah. Duit jatuh ke, rantai jatuh ke, nak korek balik ni. Saya cerita hukum lah. Sebab tu orang mati syahid dalam suasana perang. Orang mati syahid dalam suasana perang, macam Sayyidina Hamzah kena bunuh dalam perang Uhud kan, syahid. Mandi tak? Tak. Kerana tak mandi itulah tidak disemayangkan. Kerana salat ada kaitan dengan mandi. Sebab syuhada tidak dimandikan. Tak boleh. No. Haram. Dikebumikan dengan darah. Darah sebagai bukti. Kerana tak mandi itulah tak boleh semayang. Faham tak? Nanti kalau ada orang mati jarak jauh, macam Dr. Harundin, Allah yarhamu, meninggal di Amerika. Kita sini nak semayang jarak jauh, SJJ, solat jarak jauh, solat ghaib lah. Kita kena dapat maklumat yang sahih, mayat sana mandi ke belum. Itu je. Kalau dah mandi, kita boleh semayang. Walaupun di sana dicadangkan semayang pukul 4 petang contohnya, tapi dah mandi dah. Kita sini tak perlu. Walaupun di Malaysia keluarga kata pukul 4 dicadangkan buat solat ghaib pukul 4. Pukul 3 boleh. Kena mandi dah. Suka hatilah kita dipakat ni nak sembahyang awal. Tapi dapatkan maklumat mandi ke belum. Kafan ke belum tu tak penting. Mandi tu penting.
Dah mandi dah tapi tak kafan lagi. Tak apa, kita boleh sembahyang dah. Dah mandi dah tapi di sana belum sembahyang. Boleh je kita di sini sembahyang. Jadi, kalau sembahyang lain, dia ada waktu dia. Hari ini asar pukul berapa? 4:47. Okey, dia ada time dia lah. Kalau kira bayang, bayang lebih panjang dari kita. No? Itu waktu dia. Maghrib, jam berapa? 7:33. Kalau kira alam ini, tenggelam matahari. Okey, dia ada time lah. Kitaban mawquta, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta, sesungguhnya salat Allah wajibkan berwaktu, ada time-time dia waktu. Jadi mandi mayat ni on waktu dia tu bila? Lepas mandi. Ha, itulah masuk waktu. Lepas mandi. Dan benda ni penting sebenarnya, terutamanya bagi orang yang berbalut, bertayamum apa itu kan. Orang tayamum tidak boleh menggunakan debu tayamum selagi belum masuk waktu. Wuduk bila-bila pun boleh. Kita ambil wuduk sekarang untuk solat asar. Asar tak masuk lagi, kita dah ambil wuduk. Tak apa wuduk. Tapi kalau tayamum, dia kena ba'da dukhulil waqt. Baru sah. Masalahnya macam orang mati, dia nak sembahyang mayat. Dia nak tayamum bila? Dia kena tahu dah mandi dah. Baru dah masuk dah. Boleh dah solat. Baru boleh tayamum. Tak mandi tak boleh tayamum lagi. Itu pentingnya. Jadi kena tahu. Setiap solat dia ada waktu dia. Yang tertentu. Kitaban mawquta, solat jenazah. Waktunya ialah selepas selesai mandi lah. Mandi tu. Okey. Ya? Ya, dikafankan dengan darah-darahnya. Kafan juga, kafan sekali dengan darah. Dikafankan dengan luka-luka dia yang berdarah tu. Pakaian dia sekali, balut sekali. Pakaian dia kemudian ditambah dua kain putih, kira tiga lah. Pakaian yang dia mati syahid tu. Kalau senjata-senjata dia tu, dia ambil lah. Yang boleh dimanfaatkan. Duit dia, dompet dia tu kita keluarkan lah. Jadi oleh kerana syuhada ini tidak dimandikan, sebab itulah dipanggil lam yursal wa lam yusalla alaih. Lam yursal, tidak dimandikan, kerana itulah lam yusalla alaih. Itu sebabnya kita kena tahu. Nah, tidak boleh sembahyang jenazah atas syuhada kerana syuhada tidak dimandikan. Ya? Covid mandi tak? Dia kalau tak mandi, dia ganti dengan tayamum. Bila tayamum, boleh solat lah. Kalau tak mandi dan tak tayamum, tak solat, tanam saja. Gugur kewajipan solat. Gugur lah. Ya? Macam mana? Tak ada masalah. Dia bila jadi macam tu, kita kalau kita bersedih, sedih lah. Tapi kalau kita positif, satu mayat ini dah tak boleh nak mandi, tak boleh tayamum, seperti syahid. Untung prosesnya lebih cepat, lebih baik. Mati, kafan, tanam. Kafan dengan tanam, dua. Asalnya empat, mandi, kafan, solat, kebumikan. Jadi skip lah, dia terus langkah. Kafan, tanam, lagi bagus. Macam syahid, fikir je macam syahid. Ini satu keberuntungan. Tapi kalau fikir Allah sedih loh, dia masalah kita, cara kita fikir lah. Nah? Ha. Ya. Budak-budak yang belum potong, belum apa panggil ya? Khatan lah, khatan. Itu dibahaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli, Syihabuddin Ar-Ramli. Dua orang ulama'. Nama seorang Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang lagi Syekh Ramli. Budak belum khatan, Islam lah, ataupun mu'allaf baru masuk Islam, mengucap-ngucap mati, anunya tak kerak lagi, kulub. Kulfah Arab panggil. Nak you panggil kulub. Ada tu kalau mandi tak sempurna, ayat tak serap, mandi situ nak buat macam mana? Panggil tok mudim kerak.
Mana boleh mati. Tok Mudin kena profesional. Aku potong orang hidupnya. Orang mati tak boleh potong. Oh. Kalau Tok Mudin main kerat juga, Allah teruk. Walaqad karramna bani Adam. Allah kata kami memuliakan anak Adam. Bila mati, yang dah tak potong jangan dipotong. Potong tu satu kehinaan. Bukan satu takrim. Memuliakan. Tak boleh potong. Lepas tu kalau mandi, kulit tu menutup. Maaf cakap, angry bird dia tu. Ayak tak masuk. Tak sempurna mandi. Buat macam mana? Kata Syekh Ramli, tak payah mandi. Mandi pun tak usah. Kafan tanam. Faham no? Kalau mandi pun, rugi ayak je. Mandi tak sempurna macam tak mandi. Kafan tanam. Itu pandangan dia lah. Fiqh ni ada pandangan. Tapi kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, bukan macam tu. Kita mandikan juga yang boleh mandi. Untuk bahagian yang tak boleh mandi tu, kita ganti dengan tayamum. Ambil debu, lumurkan debu ke muka budak tu, ataupun mu'alaf yang mati tu, kita lumurkan debu. Kita niat cover kawasan yang tak sampai ayak. Yang mana boleh mandi, mandi. Yang tak mandi, ada cara tayamum. Mandi dulu, kemudian ambil debu, sapu muka dia, niat untuk zakar dia yang tak sampai ayak. Ambil debu, sapu tangan sampai siku, maka selesailah mandi tu. Lengkaplah. Bila lengkap, boleh semayang tak? Boleh, ya. Lepas semayang, baru dikebumikan. Mandi, tayamum, kafan, kafan dulu, kafan, mandi dulu. Celau saya tengah-tengah hari ni. Mandi dulu, tapi ada yang tak sempurna, tayamum, sapu di, jangan sapu di awang dia tu. Jangan ambil debu sapu situ. Sapu muka, niatkan untuk itu. Ada juga salah faham, dia kadang-kadang ni tukang mandi pun dia tak hadapi kes tu. Mandi-mandi-mandi, waris si mati beritahu anak kami tu dia jah, memanglah jahil 6 tapi tak potong lagi, dia takut. Yang 6 tak potong lagi. Tak apa. Dia pun dengar-dengar je, dia cari debu, selakkan dan sapu tu. Bukan, debu sapu muka niat untuk kawasan tu. Jadi bila dah selesai, maknanya yang mandi-mandi, yang kawasan tu kita dah cover dengan tayamum, jadi kafan, solat boleh ya. Pendapat yang lebih kuat ialah pendapat Ibn Hajar Al-Haytami. Sekiranya ada mayat yang allergic kepada ayak dan debu, doktor kata ayak tak boleh, debu tak boleh, maka yang tu kita ambil pendapat Syekh Ramli ya. Syekh Ramli dia kata kalau mandi tak sempurna, ni tak mandi langsung, tak tayamum langsung, orang panggil faqidut tahurain. Tahurain tu al-ma' wa turab. Ayak tak boleh, tanah tak boleh, apa jenis penyakit pun tak tahulah. Covid tu tayamum juga kan? Tayamum lah? Tayamum kan? Kalau kata tayamum dah, mandi dah, nampak macam mana ni? Lagi senang. Kafan, kebumikan. Mak dia teriak, kita pergi bisik, tak payah teriak. Seperti orang syahid tu. Untung ni, nak jumpa kes macam ni bukan senang ni. Baru dia senyum balik. Kalau kita kata, ni mesti anak puan ni ada buat dosa besar apa, dia teriak derah lagi lah. Kena pandailah pendekatan tu. Tak apa. Jom anak orang lain semua mandi. Tak apa. Ini mungkin Allah Ta'ala pilih. Dalam ramai-ramai orang Allah pilih. Dia macam tu lah. Dan memang begitu pun dalam perbahasan ni. Ya? Yang tu kita kena tengok, dia mati bila? Potong tu dia hidup lagi, maka anggota tu sunat ditanam. Dia macam kita kerak kuku je. Macam kecil mana potong, kita kafan dengan kain putih, kita tanam. Macam tanam uri ya. Tanam uri tu hukum ni sunat, tak wajib. Jadi mana-mana bahagian kita sebenarnya, rambut pun kalau boleh tu kita bungkus kain putih, kita tanam. Tapi kita potong kedai Hindu tinggal tu. Kuku, gigi orang kampung dia ada pula, kalau gigi bawah lempak atas bumbung lah, apa tak tahu. Sebenarnya tanam, sunat ditanam. Gigi kita ni tak kira gigi atas, gigi bawah, kalau boleh kita tanam. Kalau tak bungkus dengan kain pun tak apalah, korek tanah, tanam. Takut disihir lah. Itu sebenarnya takut disihir. Kan Nabi kita kena sihir lah, turun surah
dua pelindung tu, orang ambil rambut Nabi lah. Yang disikat tu kan, sikat rambut tu. Kalau kita buh dalam tanah, dia habis lah, orang tak boleh sihir lah. Kalau orang dapat pun orang tak boleh, tawak. Jadi kalau potong kaki, time potong tu menyebabkan mati, itu kira mayat lah. Kena bungkus sekali dengan mayat. Tapi kalau potong, tak mati lagi. Dua hari lepas tu mati. Maka hak badan selebihnya tu dikira mayat, hak kaki potong tu bukan mayat, yang tu sunat tanam. No, boleh faham no? Kita tengoklah, potong tu dia hidup, masih hidup. Okey, itu bukan mayat. Tu sunat tanamnya, tak perlu semayang, tak perlu apa lah. Ya. Amalan kita di sini setakat yang saya tahu pakai yang Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, mandi berserta tayammum, kemudian solat, kemudian kebumikan. Ya? Tatu. Tatu payah nak buang tu. Tu masyaqah lah. Dia memang menghalang ayak, tapi dah jadi susah nak ditanggalkan. Tak wajib ditanggalkan. Dia terus ya. Dia berwuduk. Ada pendapat kena cover dengan tayammum juga. Ada pendapat kata tak ada masalah. Dia wuduk je. Ditaklid mazhab Hanafi, jabirah orang yang pakai balutan ni, kalau mazhab Syafi'i dia ada kena tayammum. Hanafi tak. Dia lalukan air saja. Yang mana boleh basuh-basuh, atas balutan lalukan air. Susah juga kita nak suruh dia tanggalkan apa semua kan. Dia dah bertaubat. Jadi mudah-mudahan lalu ayak tu sudah memadai, insyaAllah. Lagi pula kalau pakai balutan ni, dia ada waktu dia. Bila sembuh buka, tatu ni semua hidup lah. Kan? Dia lebih daripada jabirah lagi, pembalut luka tu lebih lagi. Dia punya situasi dia lebih lagi. Maka mazhab Hanafi lah yang paling mudah, lalukan air atas balutan walaupun tak menyentuh kulit, insyaAllah ibadat dia sah. Mandi wajib dia pun macam tu lah. Ya. Oh, tayammum juga lah. Sebab ayak tu tak sempurna. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, tak ada masalah. Dia macam pakai balutan tu, lalu-lalu ayak tak, debu tak diguna pakai. Dia badal dengan mubadal tu tidak boleh, la yujma', tak boleh gabung, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni kalau tak boleh guna ayak total, baru guna debu. Kalau boleh guna ayak, tak ada campur dengan debu. Ayak-ayak saja, debu-debu saja, gitu. Kita ayak kena, debu kena. Itu mazhab Syafi'i. Tak apalah, dalam keadaan tatu tu memang susah lah nak ditanggalkan. Dia lalu ayak pun sudah cukup. Okey, baik. Baginda bersabda kepada kami, mandikan dengan angka ganjil. Sekali pun tak apa. Yang penting ayak mutlak rata seluruh badan, niat tak wajib. 3 kali atau 5 kali, ini yang terbaiklah. Dan jadikan pada mandian kelima ayat terakhir itu kafur, atau campurkan sedikit kafur. Panggil kafur apa? Barui ya. Barus kan? Kepok barui. Mewujud. Barus. Kepok barui. Ismul makan barus. Dia awalnya barus ni diekspor ke Fir'aun Mesir. Untuk awet. Ya. Dari kita lah, no? Dari Aceh. Nama tempatnya barus. Ya. Itu dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fiqh Fathul Mu'in, dia punya hasyiah dia I'anatul Talibin, bila sampai kafur ni, dia kata min Jawa, min Jawa, Jawa ke Jawi itu kan, min ardil Jawi, dari bumi Melayu lah, dari bumi Melayu. Kafur. Ya. Oh, yang minuman dalam syurga. Baik. Kafur ni, kapok barwih ni, dia kuat ni, bau dia kan? Kuat. Jiran saya di Syria, hari Jumaat Sabtu ni, biasa orang Arab dia basuh-basuh rumah.
dia mop lantai, dia basuh, tolak ayam kan, turun ke tangga, meleleh depan rumah kita. Bau pelik kan, bau. Bau kuat. Saya ingat orang mati tiap minggu je ada orang mati. Jumaat Sabtu je mesti bau kapok baru. Takkan ada orang mati selalu. Tanya dia. Dia kata kami guna kapok ni, anak-anak tak mai. Semut, apa lagi, lipas, serangga lah. Serangga tak mau bau ni. Oh. Jadi saya pun fikir sendirilah, kemungkinan ku letak mayat ni untuk melambatkan ulat-ulat. Tapi kena makan juga, reput juga. Ha, jadi dia untuk wangi, bau, bau dia tu nak kata wangi ke bau apa? Busuk, wangi. Bau dia memang kuat lah. Kedai-kedai mamak ada jual. Jadi boleh try lah basuh rumah. Mop dengan kapok barui. Dan tengok. Orang Arab kata semut tak ada, lipas tak ada, cicak tak ada. Dia tak mau bau tu. Kita pun takut, menatang pun takut. Dia bau pelik je. Itu antara keistimewaan. Yang penting yang mutlak, yang ni campur sikit ni nak bagi bau segar. Bau yang sesuai dengan, mungkin nak tutup bau busuk mayat ke apa kan. Kemudian ada satu lagi daun, daun bidara. Daun bidara, daun pandan, pandan untuk wangi lah. Bidara ni rupanya untuk melembutkan sendi. Saya tanya kawan saya ni, ayah dia memang duk buat kerja-kerja mandi mayat ni. Memang kerja tu. Ayah, mak dia tu memang kerja tu. Daripada mereka kecil, kawan saya ni waktu kecil dia lah jadi mayat. Bila buat kerusuh dia kena jadi mayat lah. Ayah dia duk jurih mandi, duk kapan dia apa semua. Lah dia dah besar, adik dia pula jadi mayat. Saya bisa tanya, apa fungsi daun bidara ni? Tentu ada sesuatu. Dia kata daun bidara ni melembutkan sendi. Waktu mati tu kita kena bubuh minyak lah. Dapat tahu mati, kalau mulut tengah ngau ni kita kena ikat. Nanti orang main tengok ngau-ngau orang takut. Pejamkan mata mayat, bubuh minyak-minyak kat sendi ni supaya lembut. Saya kata kalau tak ada daun bidara macam mana? Pokok bidara ni pun hampir pupus ni, payah nak jumpa. Dia kata ayah dia pernah bagi mandi di Langkawi. Kawasan tu minta daun bidara tak ada. Jadi ayah dia cari daun yang seperti bidara, rupanya daun rambutan. Daun rambutan boleh menggantikan bidara. Dia punya fungsi dia sama. Melembutkan sendi-sendi mayat. Saya percayalah sebab dia ni memang dia punya ayah dia orang gelar Al-Bungkusi. Adalah nama ujung tu ada Al-Al kan, macam Syekh Fahmi An-Nadawi tu. Ayah dia Al-Bungkusi. Boleh cari dalam Facebook pun ada Al-Bungkusi. Bungkui orang. Jadi satu kerja lah. Kerja yang kadang-kadang orang panggil tengah malam, petang, pagi apa semua kan. Fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Itu daun bidara. Sidr lah. Daun bidara. Apabila kamu sudah selesai memandikannya, tolong maklumkan kepadaku. Ummu Atiyah berkata, setelah selesai memandikannya, kami memaklumkan kepada Nabi. Baginda pun memberikan kain sarungnya. Kain Nabi ya, berkat lah. Nabi bagi kain dan bersabda, kenakan kain ini pada dirinya. Yang ini kain kafan lah dengan kainnya. Macam kain pelekat Nabi lah. So, kafan. Kafan puteri Nabi. Jadi orang perempuan ni lima pakaian lah, no? Tiga lai kain putih, tiga, kemudian baju, kain dan juga tudung. Tudung buat dah banyak lah pakaian orang perempuan ni. Dua lai kain kafan ditambah dengan tudung, baju dan kain. Jadi semuanya lima. Itu yang paling baik lah. Kalau tak ada duit juga, mayat ni sekurang-kurangnya ditutup aurat dia, dikafan seluruh badan. Tapi yang terbaik lima, dua lai kain kafan ditambah dengan tudung, baju dan kain. Suami nak mandikan isteri pun boleh. Nabi pernah sebut kat Sayyidatina Aisyah, "Lau mutti qabli la ghasaltuki." Kalau kamu mati dahulu dariku, aku mandikan kamu. Tapi takdir Allah, Nabi wafat, Sayyidatina Aisyah tak wafat. Sayyidatina Aisyah ni, Nabi wafat dia umur 18. Kerana dia sendiri meriwayatkan hadis, dia kata, aku bersama Nabi, usiaku 9 tahun,
aku mula duduk dengan Nabi umur 9 tahun dan 9 tahun kemudiannya Rasulullah wafat. Jadi 9 tambah 9, 18 lah. 18 ni baru tingkat 6 lah. Muda lagi lah. Saya dah tengok. Oh, tak boleh lah. Ini Nabi cinta sejati lah. Nabi bercadang, kalau kamu mati dulu, aku mandikan kamu. Aku akan masukkan kamu dalam kubur. Aku akan urus A to Z. Itu Nabi cakap. Tapi Sayyidatina Aisyah, dia faham macam lain. Orang perempuan ni kadang-kadang dia faham lain pula. No? Waktu tu, hari itu Nabi sakit kepala. Wa raksa. Alangkah sakitnya kepalaku. Sayyidatina Aisyah pun kata, saya pun sakit kepala juga. Migraine ke apa sakit kepala. Nabi kata, tadi urus mayat tadi. Dalam keadaan sakit kepala ni, urus mayat ke bumi semua selesai. Tu balik rumah lambat tu. Saya dah tanya, kenapa balik lambat? Lepas zuhur tak balik-balik gini. Nabi urus mayat. Maka Nabi pun kata, kalau kamu mati, aku akan urus kamu macam aku urus tadi tu. Dari mandi, kafan, sembahyang jadi imam. Aku akan turun dalam liang lahat. Aku akan masukkan kamu. Kata Sayyidatina Aisyah, ha, itu macam nak doa bagi kita mati. Suami kalau tak pandai jadi gaduh, Nabi gelak aja. Fadhahika, Nabi gelak. Sayyidatina Aisyah kata, oh, tu nak, macam nak cadang kita mati dulu, tu rumah ni kosong, kahwin lain. Terjemah Melayunya macam itulah. Kadang-kadang orang perempuan macam tu, kalau suami pun gaduh, tapi Nabi gelak aja lah. Nabi senyumnya. Baik. Nabi wafat, Sayyidatina Aisyah terus hidup. Solat jenazah ghaib ini kita sebut dah tadi, pastikan dapat maklumat kata dah mandi baru boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a lin-nasi an-najashi fil yawm alladhi mata fihi fa kharaja bihim ila al-musalla fa kabbara arba'a takbirat, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berita kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Rasulullah keluar menuju musalla. Musalla ni sekarang depa buat masjidlah, Masjid Ghamamah tu lah. Kalau di Masjid Nabawi, kita masuk babu salam, orang lelaki nak bagi salam kat Nabi, babu salam kan. Sebelum masuk tu kita akan tengok ada Masjid Ghamamah. Dulu kawasan itu Nabi semayang jenazah. Nabi semayang Aidilfitri, Aidiladha. Nabi pernah minta turun hujan. Kemudian datang Ghamamah. Ghamam ni awan. Keters. Awan tu dia besar, bentuk macam perisai tentera. Sahabat tengok awan mai tu berbentuk macam FRU pegang. Tak tahulah Arab punya perisai ke mana kan. Jadi Nabi khutbah, Nabi berdoa, tak habis doa, hujan dah turun membasahi sampai janggut Nabi basah. Dulu bukan masjid, sekarang dibuat Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Ada di Madinah. Bukan tak boleh semayang mayat dalam masjid. Masjid Nabi dulu kecil. Jadi sanak saudara mai tak muat. Itu sebab semayang di Padang, kawasan Padang, kawasan lapang. Raya pun semayang di kawasan lapang. Sekarang ni masjid kita besar, ada aircon, jangan semayang di Padang. Setengah orang ditengok gambar semayang Padang, oh, sunah. Imam Syafi'i kata, ilah tujuan Nabi semayang tu tak muat. Kalau semayang di masjid tak muat. Raya Nabi suruh mai habis ni, anak-anak dara yang uzur pun mai. Masjid kecil kalau masuk pun nanti ni apa, uzur tak boleh masuk masjid. Tu yang buat di Padang. Kerana tak muat. Sekarang masjid besar, kenapa kita nak buat di Padang? Panas berpeluh. Masjid ada aircon, ada kemudahan. Buat masjid lah. Semayang raya di masjid, semayang mayat di masjid. Kan? Gitu. Baginda, tapi Nabi pun pernah semayang mayat dalam masjid. Mayat dia bukan bangkai. Manusia bukan bangkai. Dia boleh bawa masuk masjid. Kalau kita bunuh ular, kita bawa ular tu masuk masjid, tak boleh lah. Kita bunuh bewak, kita pegang bewak masuk masjid, tak boleh, itu bangkai. Manusia bukan bangkai, manusia mayat. Bukan maitah. Bukan maitah. Innamal khamru wal maitatu. Bukan maitatu. Kalau mayat perempuan, mayitah.
Mayitah, bukan Maitah. Maitah bangkai. Mayit, Mayitah, Allah. Ya, sunat mewudukkan mayat. Jadi kadang-kadang timbul masyarakat, isterinya nak kucuk jenazah. Oh iya. Ya, dah mandi semua dah kan? Kucuk pula. Yang tu batal wuduk orang hidup saja. Orang mati tak batal. Tidak jenuh orang kai pula wuduk sekali lagi pula. Tak apa, kucuk bagilah. Tak perlu ulang-ulang. Kerana orang mati ni dia tak mukallaf. Kita buat ibadat dia sah dah. Tak apa. Yang mengucup kena batal lah. Nanti dia nak semayang dia kena ambil wuduk lain. Mayat wuduknya tidak batal. Kucup, salam, buatlah apa pun. Hatta dari dalam kitab-kitab yang terbaik hasyiah ni dia akan rongkai. Maaf cakap lah. Hatta kata mayat ni dah mandi, kafan semua. Macam adalah hikayat betul tak betul tak tahu. Orang jahat yang curi kafan merogol mayat kan. Dah rogol jadi junub. Dah junub perogol mayat tu okey. Tak payah mandi dah. Tak perlu ulang mandi. Kalau kata mayat dirogol, hak hidup tu kena mandi lah. Hak mati, oh jadi ya mayat kata jadi. Aku mandi dah tadi. Cukup lah. Yang hidup je. Disebutlah macam tu lah. Dulu-dulu ni ada hikayat pencuri kain kafan kemudian dia bertaubat apa semua kan. Tak tahulah betul tak betul itu. Tapi isunya mayat dicium, dicium oleh isteri, mayat suami tak perlu ulang wuduk suami itu. Begitu juga isteri mati, suami kucup. Yang hidup batal wuduk, yang mati tak batal wuduk dan tak perlu ulang mandi. Harus? Boleh, harus kucup dai lah, cium dai boleh. Rasulullah keluar ke musalla, baginda menjadi imam solat jenazah ghaib. Malaikat bagi tahu Nabi, malaikat bagi tahu An-Najasyi ni dah dimandikan. Dapat maklumat macam tu, maklumat yang tepat. Dia kena dapat maklumat tepat tu. Khabar angin tak mau. Kesian dulu Datuk Ustaz Ma'ik Kamus. Saya duduk Syria, saya ingat saya 3 kali berita palsu. Ustaz Ma'ik Kamus meninggal. Ustaz Ma'ik lain naknya. Saya duduk Syria 3 kali dapat email lah dulu kan, email. Tak mati pun. Balik Malaysia pun tak mati, baru ni meninggal lah kan. Nah. Ismail lain, orang ni pun. Kita jangan dapat-dapat tu terus hantar ke orang. Berita palsu. Pastikan mayat tu benar-benar mati, dimandikan. Okey, boleh mayat. Baginda menjadi imam solat jenazah ghaib dengan para sahabat dan bertakbir sebanyak 4 kali. Solat jenazah memang 4 kali. Semua mazhab 4. Dia semayang jenazah ni syariat yang tak diubah oleh Allah. Kerana Nabi Adam meninggal dunia, malaikat datang. Malaikat cabut nyawa, malaikat memandikan, malaikat, semua malaikat buat. Kerana Nabi Adam tak sempat memaklumkan kepada anak-anaknya. Nabi Adam pun tak tahu, tak sampaikanlah ilmu berkaitan pengurusan jenazah kepada anak-anak. Qabil bunuh Habil, kan? Qabil bunuh Habil. Dia bukan bagi mandi, dia korek-korek tanam, dia tengok gagak. Faba'athallahu ghuraban. Dia tengok gagak, gaduh dengan gagak. Kambuih, dia pun kambuih. Tak mandi, tak kafan, tak semayang. Tak tahu. Jadi Nabi Adam meninggal dunia. Itu saya ceritakan dalam kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Ada bu gambar belakang, gambar Syekh Fahmi. Sebab apa-apa kitab dulu saya minta dia semak lah. Semak dan dia bagi kata aluan. Nabi Adam ni, baru orang tahu pengurusan jenazah. Dia mati baru tahu. Allah hantar sepasukan malaikat. Sebelum tu dia kempunan lah, teringin nak makan buah syurga. Dia sakit pelik dan dia nak makan buah syurga. Cari mana? Kat Ipoh dah buah syurga. Buah naga dah. Buah-buahan syurga.
Dia bagi tahu anak-anak dia, anak dia pun keluarlah pusing-pusing-pusing ambil hati dia. Nak cari mana? Tak ada. Itu petanda lah tu. Tak ada lagi lah manusia yang nak mati nak makan buah syurga kan. Nak makan pisang kaki ke, okey lah. Dah makan dah kemarin. Anak dia pun keluar rumah. Kemudian malaikat datang. Hawa tengok tu, Hawa kenai. Sebab zaman tu, anak dia, suami dia, itu je. Ni orang mana? Ni bukan orang ni. Hawa tahu. Hawa tak bagi masuk rumah. Nampak ni, ni bukan manusia. Manusia anak-anak aku. Suamiku. Ini juga bukan jin ni. Ini malaikat. Rombongan. Ada yang bawa alat pengukur. Nak ukur, nak buat keranda apa semua kan. Bawa cangkui tu. Ada hadis. Dia punya konsep dia macam ni. Hadis, terjemahan dan juga keterangan. Yang penting, malaikatlah yang semayang jenazah Nabi Adam. Fasallu alaihi fakabbaru alaihi arba'an. Malaikat takbir 4 kali. Wa alhaduhu, malaikat buat liang lahat untuk Nabi Adam. Wa nasabu alaihi labin, dan diletak batu, batu nisan. Ini syariat yang tak ubah. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang serupa. Liang lahat. Kemudian wa hannatuhu, malaikat mewangikan dia. Semayang 4 kali. Selesai semua, malaikat kata dekat anak-anak Nabi Adam, hadhihi sunnatukum, ini cara pengurusan jenazah. Macam ni. Hadhihi sunnatukum. Semayang 4 takbir. Macam lah. Serupa. Baca apa, saya, kita tak tahulah baca apa kan. Kita fatihah, selawat, doa. Takbir keempat, sunat berdoa. Takbir ketiga, wajib doa. Allahumma ghafir lahu tu wajib lah. Pendek pun tak apa. Allahumma ghafir lahu saja pun tak apa. Takbir ketiga. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, yang tu sunat. Tak baca pun tak apa. Disunatkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu. Takbir keempat wajib, bacaannya sunat. Yang wajib baca ni, takbir pertama Fatihah. Takbir kedua wajib baca selawat. Selawat apa pun tak apa. Yang terbaik selawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga wajib, bacaan dia Allahumma ghafir lahu sahaja. Kalau boleh baca panjang-panjang, kalau tak boleh ulang hak tu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Takbir keempat wajib takbir Allahumma la tahrimna ajrahu, sunat dibaca. Ramai orang tak tahu, dia pun ingat wajib. Oh, sunat ah, sunat ah. Oh, ingatkan wajib. Kita masih belum membezakan wajib dengan sunat ni masalah. Dalam fiqh munyatul musalli, Syekh Daud kata kalau semayang kita tak boleh nak kelas-kelas mana wajib mana sunat. Masalah. Takut tak diterima solat kita. Allahumma la tahrimna ajrahu, dibaca lepas takbir keempat hukumnya sunat. Baca tak apa, dapat pahala. Tak baca pun tak apa. Orang Arab, mereka tak baca orang. Mereka mentang-mentang sunat. Sunat je. Tengok di muka. Takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullahi. Bagi salam tadi. Dia baca wajib-wajib lah. Kita baca lah. Tapi dengan penuh ilmu, baca-baca. Kita kena tahu bacaannya itu bukan wajib. So, sunat. Bismillah wajib lah. Jadi, salam mazhab kita 2 kali. Mazhab, ada mazhab lain sekali. Kita seperti semayang lain, salam pertama dan salam kedua. Kita apa-apa semayang pun sunat pertama dan pertama wajib lah, kedua sunat. Taslimatu thaniyah. Hatta kita buat sujud syukur pun, kita selepas sujud kita duduk, kita bagi salam pertama dan kedua. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kalau kita baca kitab-kitab hadis yang besar-besar, kadang-kadang kita terjumpa Nabi semayang mayat takbir 5 kali. Ada jumpa. Itu Nabi terlupa, terlebih. Bukanlah takbir itu 5, takbir 4. Mungkin Nabi lupa 4 ke, rupa ambil yang sedikit, dia jadi 5. Ada riwayat Nabi takbir 5 kali. Kita macam mana? Sebagai makmum, kalau imam takbir 5 kali, kita diam je lah, tak perlu tegur dia. Tunggu dia bagi salam, kita bagi salam. Takbir terlebih itu terlebih zikir, bukan terlebih rukun.
Jadi tak perlulah sujud sahwi. Nak sujud kat mana? Itu imam sujud sahwi mana? Terendah. Jadi terlebih itu bukan terlebih rukun, terlebih zikir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 10 kali pun tak apa. Kita sebagai makmum, kita bilang 4, kita diam je lah. Nanti dia bagi salam, kita bagi salam. Macam tu lah penyelesaiannya. Ah, 3 tak boleh, 3 tak boleh. Kena tengok subhanallah. Dia takbir dia 4. Ha? Kita tegur, dia boleh masuk balik semayang macam kita belajar. Cuba tak ada sujud sahwi je. Dengan cepat, lepas bagi salam, cepat-cepat dia tampung satu yang tak cukup tu. Allahu Akbar. Tetap pulang lah. Dia nak baca Allahumma la tahrimna ajrahu, nak baca ke tak baca, tak apalah. Itu sunat. Lepas tu baru dia boleh bagi. Dia kena tutup dengan salam sekali lagi lah. Sujud sahwi tak ada. Semayang ni memang tak ada rokok, tak ada sujud. Jadi kalau berlaku imam takbir lebih, biarkan. Jangan kita subhanallah apa semua, sekali dia pun aku nak buat macam mana, sujud terendah. Itu lebih zikir, bukan lebih rakaat. Dia tak ada rakaat. 4 takbir. Hadis ke-23. Jangan drastik dalam berdakwah. Ni saya yang reka tajuk lah. Tajuknya tajuk zakat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman. Mu'az ni muda lagi, 17 tahun. Nabi hantar pergi ke Yaman jadi mufti, jadi CEO zakat. Jadi duta Nabi. Berkelayakan. 17. Tak dipandang umum tapi kelayakannya, ahliyah orang nak panggil. Dia berkelayakan. Muda tu. Kecil-kecil cili api ya. Ilmu dia. A'lamu ummati bil halali wal a'lamu ummati bil halali wal haram, Mu'adz bin Jabal. Statement daripada Nabi. Umatku yang paling alim halal haram, fiqh ha. Fiqh ha. A'lamu ummati bil halali wal haram. Siapa dia? Mu'az bin Jabal. Oh, hebat dia. Halal haram. Tapi yalah, kadang-kadang silap juga. Dia pernah jadi imam satu kampung, insya, dia baca Baqarah. Solat fardu insya. Yang saya cerita Nabi baca Baqarah An-Nisa Ali Imran tu, itu solat tahajud. Tahajud suka hatilah Nabi nak panjang mana pun. Siapa suruh hangpa nak ikut? Tahajud ni personal, suka hatilah. Bengkak kaki pun tak apa. Ini solat insya berjemaah Baqarah. Orang cerita kat Nabi tu. Nabi tanya dia pasal apa, betul ke? Dia kata betul. Nabi kata afattanun anta ya Mu'az. Kamu nak timbul fitnah ke? Nanti orang tak mau berjemaah ni bukan pasal sembahyang. Orang tak suka katuk imam. Panjang sangat. Nabi kata kalau sembahyang tengah malam, panjang mana pun tak apa. Sembahyang berjemaah jangan panjang sangat. Kerana di belakang kamu ada orang sakit, orang kerja, macam-macam lah. Orang lemah, orang tua-tua, budak lah, apalah. Dan tempat tu, ni pun semayang insya, dalam keadaan ni pun kerja, lepas semayang ni pun nak pergi angkut ayak, pergi minum kambing apa semua ni. Kira kerja semayang tu, dia ingat bajet dalam berapa-berapa minit, sekejap nak buat kerja pula, tengok-tengok tu dia tu imam, mufaraqah. Banyak yang mufaraqah. Ni pun mengadu kepada Nabi. Nabi tegur ni lah. Yalah betul lah dia alim halal haram, tapi kadang-kadang tu manusia perlu ditegur juga. Nabi tegur. Jangan buat macam tu dah. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi hantar dia ke Yaman, bukan dia pergi seorang. Musafir ni eloknya berteman, seorang-seorang tak bagus lah. Bahaya kan. Jadi Nabi kembarkan dia dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi mengutusku ke Yaman. Yang ini bersama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini seorang sahabat yang suaranya sangat merdu. Nabi pernah kata, suaramu seperti seruling Nabi Daud. Oh, sedap. Nabi Daud suara sedap. Laqad utita mizmaran min mazamiri ahli Daud. Suaramu bagaikan seruling Nabi Daud. Lebih kurang macam itulah.
Allah kurniakan suara sedap. Abu Musa Al-Asy'ari ni, dia punya cucu cicit dia itulah tokoh Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia memang orang Yaman. Jadi Nabi kembarkan Sayyidina Mu'az dengan Abu Musa ini kerana Sayyidina Musa, Abu Musa ni lebih tahu selok belok jalan mana selamat, jalan mana tak selamat. Dia memang orang Yaman. Dan banyaklah pesanan Nabi yang direkodkan. Yang ni pesanan supaya jangan berlaku zalim. Ada pesanan dakwah. Nabi kata kat mereka berdua, yassira wala tu'assira. Ajak Islam hak mudah-mudah, jangan ajak yang payah-payah. Ada juga, basyira wala tunaffira. Ajak hak menyeronokkan, jangan menyebabkan orang lari. Jangan ajak potong anu lah apa, orang takut. Ni pun nak pergi Yaman, ni pun akan berjumpa dengan ahlul kitab. Jadi Nabi pesan. Dan ketika itulah juga Nabi ijazahkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kerana Nabi bimbang, khawatir kamu ke Yaman, aku tak ada, kamu balik cari aku tak ada, meninggal lah. Dan Nabi dah rasa hujung-hujung umur Nabi. Teriaklah dia, peluk Nabi. Kamu balik cari aku di rumah tak ada, di masjid tak ada, kamu hanya melihat pusara aku. Maksudnya Nabi dah dapat tahu Nabi akan meninggal di Madinah. Khas untuk Nabi lah, kita tak tahu. Pakcik-pakcik tahu nak mati kat mana? Tak tahu kan, bila pun tak tahu. Tapi Nabi ni macam ada isyarat lah. Nabi kata kamu balik cari aku di rumah tak ada, cari di masjid tak ada, aku ada di pusara aku. Mana di Madinah lah. Ada di pusara di Madinah. Teriak dia. Saat berpisah itulah Nabi kata, wallahi demi Allah, Nabi sumpah, inni la uhibbuka fillah, aku benar-benar sayang kamu Mu'az kerana Allah. Sayang, bukan tak sayang. Tunggulah Nabi wafat dulu, nak pergi mana pun ada. Ini satu arahan, dia kena pergi ke Yaman. Dan Nabi bagi pesanan tiap-tiap kali lepas sembahyang, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hadis itu dipanggil musalsal bil mahabbah. Setiap guru akan bersumpah, demi Allah, aku menyayangi kamu kerana Allah. Jangan tinggalkan doa ini tiap-tiap kali sembahyang. Semua ulama hadis macam tu. Mereka akan baca teks tu. Jadi saya pun kata macam tu lah. Wallahi demi Allah, saya sayang ibu-ibu ayah semua kerana Allah. Ibu-ibu ayah-ayah, janganlah tinggal doa ni. Bacalah tiap-tiap kali lepas sembahyang. Sembahyang sunat kah, sembahyang fardu kah? Baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu pesanan Nabi. Dan dia tanya Nabi pula, untuk selamat dunia akhirat, macam mana nak selamat? Man najat. Nabi kata, la tazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Pastikan lidahmu sentiasa, la tazalu lisan, la yazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Pastikan lidahmu sentiasa basah menyebut nama Allah. Mulut ni rajin sebut nama Allah. Zikir selalu. Selamatlah dunia akhirat. Itu riwayat lain lah, tapi semua berkaitan keberangkatan Sayyidina Mu'az ke Yaman. Hadis ni dia banyak dia punya sudut-sudut dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Mu'az radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman. Baginda berpesan, sesungguhnya kamu akan menemui satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka ajaklah mereka kepada penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka sudah taat, yang penting masuk Islam dulu, mengucap dulu. Lepas daripada taat, baru beritahu. Maka beritahu mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas mereka setiap sehari semalam solat 5 waktu. Asal 50, dikurangkan jadi 5 kan? Isra Mi'raj. Jika mereka sudah taat, maka beritahu mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas mereka sedekah, yakni zakat, dipungut dari golongan kaya muslimin dan diagihkan kepada golongan fakir mereka, yakni fakir muslimin. Pengurusan zakat ni jangan ada campur tangan bukan Islam. Muzaki, pembayar zakat, orang Islam. Mustahik, orang yang asnaf tu pun orang Islam.
Kemudian yang urus pun Islam. Tiga pihak lah. Pembayar, pengurus, penerima. Semuanya Islam. Zakat negeri Kedah bagi berah, bagi sadin, bagi kicap, bagi sos bulan-bulan. Bank makanan kepada asnaf. Itu pun ambil daripada berah orang Islam punya, sadin orang Islam punya. Dia pusingan itu mesti muslimin. Hak bayar zakat orang Islam, hak terima orang Islam. Pihak pengurus ni duduk tengah-tengah. Bantu pembayar, bantu penerima. Ini mesti macam tu. Bantu pembayar, dah kamu bayar zakat, ambil barang ni lah. Ambil barang ni bekalkan barang untuk bantu. Zakat, pengurus mesti membantu penerima dan pembayar. Pembayar, kita bantu, mudah-mudahan dengan bantuan tu, satu hari nanti dia akan keluar daripada kemiskinan, dia pula pembayar zakat. Bagi kai, bagi joran, itu lebih baik daripada bagi ikan. Itu falsafah zakat lah. Bagi barang-barang yang dia boleh meniaga, bagi kedai gunting rambut ke apa, supaya dia boleh jana pendapatan. Sampai bila dia nak tangan di bawah, keluarkan dia daripada tangan di bawah menjadi tangan di atas. Dan bantu pembayar ni, promote lah. Kalau perniagaan dia kena promote lah. Selain daripada doa kan. Kalau di Kedah dia ada lambang muzaki, sahabat zakat. Tuan-tuan beli produk orang bayar zakat, selain daripada ada cop halal jakim, ada satu lambang lagi muzaki, pembayar zakat. Nak promote dia, nak tolong, tolong orang kaya supaya bertambah kaya. Tahun ni dia bayar zakat RM50,000, tahun depan dia bayar RM100,000. Itulah falsafah zakat. Pejabat zakat dia kena aktif bantu, bukan bantu asnaf saja, bantu pembayar, supaya yang bayar tu akan bertambah kaya. Kerana Allah janji bayar zakat kaya, tapi mana boleh duduk saja, kena tolong-tolong lah. Baik. Jika mereka sudah taat, maka berhati-hatilah dalam mengambil harta istimewa mereka. Macam zakat ternakan, jangan ambil kambing bakar. Jangan macam tu, kesian kat orang. Harta istimewa ni macam kambing bakar. Diambil secara rampas, tak boleh. Takutilah doa orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya tiada hijab antaranya dengan Allah. Jadi hadis tentang takutilah doa orang kena zalim ni, sababul wurudnya ialah pesanan Nabi kepada Sayyidina Mu'az sebelum ke Yaman. Hadis 24, nisab zakat. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa fi habbin wa tamrin sadaqa hatta yablugha khamsata awsuq wala fi ma duna khamsati dhawdin min al-ibil sadaqa wala fi ma duna khamsati awaqin min al-fiddati sadaqa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diwajibkan zakat pada sebutir bijian dan sebiji kurma sehingga sampai 5 ausuk. Dia ada had dia yang dipanggil sebagai nisab. Harta ni dia ada had-had dia. Ini kena rujuk kepada pejabat zakat lah. Tak sampai had, tak wajib zakat. Zakat duit lah ni RM20,000 lebih, baru wajib. Duit simpanan, simpan RM10,000. Ustaz, saya ada RM10,000, wajib zakat tak? Oh, tak wajib lah, sikit sangat. Kadar zakat 2.5%. Itulah. Dan tidak diwajibkan zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dia mesti 5 ekor ke atas. Dan tidak diwajibkan zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Kita teruslah. Zakat ni, dia punya kalau pengajian dia kena detail lah. Fik zakat ni, panjanglah, panjang lebarlah perbahasan. Cuma kadang-kadang pengalaman saya ni, orang tanya, dia tak habang-habih. Dia tak cerita perhabis. Dia tanya, ustaz, duit saya dalam bank ada RM10,000. Wajib zakat tak? Dia cerita satu akaun, akaun lain dia tak cerita. Kita kata, kita pun jawab cepat, tak wajib.
Terima kasih ya. Mai orang lain pun tanya, kadang-kadang kita terdetik nak tanya, bukan kita nak curi duit dia, kita tanya. Bank mana? Bank Maybank 10,000. Lagi ada bank lain, ada bank Islam 10 ke? Ha 20 lah tu. Dia kira simpan asing-asing tu kira duit sikit. Pemiliknya siapa? Kita kalau simpan tabung haji, tabung haji tolong bayar zakat bagi pihak kita. Tu kita faham kan? Kadang-kadang dalam tabung haji 15,000. Dalam akaun 15,000. Ha 15,000 ni kena bayar zakat tak? Ha tu soalan. Kena ke tak? Kena. Ialah tabung haji dah bayar tu, itu kita dah bagi mandat. Mandat. Kita bila nak bayar, kita kena gabungkan. 15-15 berapa? 30,000 tu milik siapa? Milik kita kan? Kenalah. Jangan kita nampak, oh 15 tak cukup nisab. Nisab 20,000. Kalau tak campur, memang tak cukup. Campurkan. Duit ada dalam bantai. Semua sekali lah. Duit di rumah, duit dalam account bank. Ha, jadi kena gabungkan dengan tabung. Tabung haji dah potonglah 2.5. Hak 15,000 luar tabung haji ni pun kita kena potong sendiri 2.5% dari 15,000. Ada orang di tabung haji duit dia 20,000. Di luar ada sikit 5,000 je. 5,000 tu kena bayar zakat tak? 20,000 tabung haji, 5,000 bank Islam. 5,000 tu kena bayar zakat. Kena tu, kena. Pasal duit dia keseluruhannya 25,000. Dia kata 5,000 tak cukup nisab. Nisab 20,000. Iyalah, 20 tambah 5, 25,000 total semua sekali. Jadi kita kena kira 2.5% dari 5,000. Hak luar ni belum dizakatkan. Kita sendiri dah kena zakat. Hak tabung haji tak apa, ni pun dah, kita dah bagi mandat lah. Dia akan potong. Ini yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Jadi kalau orang bagi tahu duit dia ada berapa, kita kena tanya, ada buka daftar haji berapa dalam tu, kena tolong kira kan, tolong gabung-gabung kan. Ya. Zakat simpanan dengan zakat mas. Dia asal simpanan juga tu semua sekali, sekali. Nilai emas dengan duit. Dia punya kadar dia 2.5% kira sekali. Emas yang disimpan lah, kalau yang ibu-ibu pakai tak kena zakat, kalau tidak melebihi uruf. Uruf pun tak sama negeri, kadar keboleh pakai di badan ni tidak sama. Itu kena check dengan Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Ada negeri boleh pakai banyak, ada negeri tak boleh pakai banyak. Dia ikut uruf. Negeri hak boleh pakai banyak ni Kelantan, Terengganu boleh pakai banyak mah, tak kena zakat kalau pakai di badan. Berapa tu cari sendirilah. Boleh, sebab ni orang memang pakai, menggalakkan orang membeli mah kan. Hadis ke-25, melihat anak bulan. Oh yang ni raya, raya terkejut. Tak ada terkejut apa, dah tak nampak. Kalau nampak raya awal, tak nampak raya lambat. Baru ni kan ada istilah raya terkejut. Siapa yang terkejut? Kalau orang mengaji tak terkejut lah. Cuma lama lah tak pernah berlaku. Ada yang marah, marah. Bagi tahu awal lah, bagi tahu awal. Macam mana, kena tengok dulu. Oh raya tak ada beli baju raya. Lemang tak ada masalah. Marahkan siapa? Allah bagi nampak. Bagi nampak raya. Daging tak beli lagi pun kan. Ya, ada masjid ambil inisiatif, duit banyak, lepas beli lembu bersembelih, bagi seorang sekilo. Ataupun jual murah. Jadi Nabi sebut, apabila kamu melihatnya, maka berpuasalah. Ha, jadi tengok anak bulan untuk puasa Ramadan. Dan apabila kamu melihatnya, nampak anak bulan, maka berbukalah, yakni raya. Jika mendung tidak nampak, maka hitunglah ia 30 hari. Kalau tak nampak, raya lambat. Kalau nampak, raya awal. Di bawah ni adalah syarat-syarat dia. Diceritakan keterangan.
Kalau nak masuk ke Ramadan, seorang nampak sudah diterima. Kalau nak raya Aidilfitri, mesti dua orang nampak. Syahidan, dua saksi. Jadi kita percayalah kepada jawatan kuasa yang melihat anak bulan, ada dua orang yang nampak tu, tu yang raya wei. Raya dia kena ketat. Sebab raya tu keluar dari Ramadan, keluar dari ibadat. Dipermudahkan masuk ibadat, diperketatkan keluar dari ibadat. Jadi raya awal hari itu tu ada dua orang lah, sekurang-kurangnya dua orang, dua orang, tiga orang memang nampak. Dan ahli falak tu sebelum tu pun mereka dah duk cakap-cakap dah keboleh nampakkan tu. Saya tak terkejut, saya dua, saya dengan isteri saya kata raya apa, pengumuman tu lepas buka puasa, buka radio, saya kata raya esok. Tapi saya pun tak pastilah, selalunya tak macam tu. Isteri dia kata, dok, kalender kata lusa, bukan esok. Tengok-tengok esok, menang. Jadi, pasal orang duk cakap-cakap dah tu. Macam tu. Keboleh nampakkan dia tu, nampak. Jangan tak percaya pula. Okey, baik. Satu lagi, Zulhijjah. Zulhijjah di Mekah ni pertengahan bulan juga, untuk menentukan hari wukuf di Arafah. Hadis ke-26, makan dan minum dalam keadaan terlupa tidak membatalkan puasa. Kita laju-laju lah, hujung-hujung. Tidak tak habis ya. Jenuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw syariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesiapa yang terlupa, jangan buat-buat lupa, lupa betul, ketika sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, teruskan puasa. Makan, minum dalam keadaan terlupa, hanya asalnya Allah memberinya makan dan minum. Kenuri lah, anggap kenuri, Allah buat kenuri. Seronok eh? Makan, minum, lepas tu baru teringat. Yang sedihnya makan, nak minum teringat. Allah lekat. Dia kalau nak teringat pun, minum dulu. Kita makan-makan pedas pula kan, bini keluar. Abang tak puasa. Allah. Haklah mulut tu semua kena luah, apa sebab kita dah teringat. Tak boleh, tak boleh telan lah. Kumuk. Kenapa tegur lah? Ni tegur lah lepas minum ayah. Tapi dia pun dah nampak kemungkaran, dia kena tegur lah. Tu sedih. Dia lupa tak apa. Lupa makan ayam masak merah. Makanlah. Orang buka peti air nampak ayam masak merah, makan. Kadang-kadang buka peti air ni bukan ayam masak merah, tembikai masak merah. Sedap. Memang tembikai tu merah. Potong makan kan. Lupa kan. Tak apa lah. Buat macam mana dah terlupa. Untung orang lupa. Allah jamu dia makan, Allah jamu dia minum. Rezeki. Tu ada lagi ni perkara-perkara yang tak batal puasa tu, tuan-tuan baca sendirilah di bawah tu. Kewajipan mengerjakan haji. An Abi Hurairah, baca terjemahlah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, wahai sekalian manusia, Allah mewajibkan kamu menunaikan haji. Makna dah turun dah ayat wajib haji. Tapi haji ni dia boleh tangguh. Solat tak boleh tangguh. Sagi asar malam ni lah sembahyang, tak boleh. Tidak boleh ditangguh haji. Kalau ada masalah-masalah boleh tangguh. Nabi wajib haji, kalau tak silap saya, tahun ke-8 dah wajib dah. Allah turun ayat ni, belakang ni ada walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tahun ke-8 Allah Taala turunkan ayat, Allah wajibkan haji bagi yang berkemampuan. Nabi tak pi tahun ke-8, tahun ke-9 pun tak pi, tahun ke-10 baru pi. Ini boleh ditangguh. Tahun ke-9 Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar pergi buat haji. Siapa nak ikut, pi ikut Sayyidina Abu Bakar. Tahun ke-9 Nabi tak pergi lagi. Sibuk memerintah apa semua, tak pergi. Dipanggil alat tarakhi, wajib alat tarakhi. Wajib tapi boleh tangguh.
Mayang tak boleh tangguh Ramadan. Tak apalah nanti Syawal puasa. Tak boleh. Dia kena puasa mengikut waktu dia. Wahai sekalian manusia, Allah mewajibkan kamu menunaikan haji. Oleh itu, tunaikan haji. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, adakah wajib dikerjakan haji pada setiap tahun? Hak tanya ni dalam riwayat lain dijelaskan nama dia. Nama dia Aqra' bin Habis yang bertanya. Dia Badawi. Dia tanya wajib haji ni tiap-tiap tahun ke? Ha tu dia berat. Dia tanya kalau kata wajib tiap-tiap tahun teruk kita. Tanya buat apa? Dia arahan. Allah mengarahkan kita buat haji. Buat sekali cukup lah. Arahan bila tak dinyatakan kekerapan, maknanya sekali. Itu usul fiqhnya lah. Macam kita suruh anak kita angkat baju petang ni. Angkat baju. Dia angkat. Petang esok dia tak angkat lah. Kalau nak suruh angkat petang esok, kena suruh lagi. Suruh berkali-kali. Suruh sekali, buat sekali ya. Tapi sahabat ni pitanya tiap-tiap tahun. Mujuk lah tak wajib tiap-tiap tahun. Kita tak teruk. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, adakah wajib dikerjakan haji pada setiap tahun? Nabi hanya diam. Tidak menjawab soalan itu. Sehingga lelaki itu mengulangnya sebanyak 3 kali. Dia ingat Nabi tak dengar, dia tanya. Nabi tak mau jawab. Bukan Nabi tak dengar. Dah 3 kali dia tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku menjawab ya, sudah tentu ia menjadi wajib setiap tahun dan sudah tentu kamu tidak mampu melakukannya. Tak tersuruh tanya. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Itu kon ayat tu. Wahai orang beriman, jangan banyak bertanya. Tanya tak faham tak apa. Tanya pelik-pelik ni. Orang jadi marah. Tanya apa? Titik tahu saya kalau wajib titik tahu teruk lah kita. Dia sendiri hak tanya ni pun Nabi kata kalau wajib titik tahu mampu ke kamu? Tak mampu. Tanya apa-apa. Arahan buat sekali memadai dah. Ha. Macam azan kan? Kita dengar orang azan, kita disuruh jawab. Nabi kata, idza sami'tumun nida. Apabila kamu mendengar seruan azan. Kalau dengarlah, tak dengar tak apa. Faqulu, itu fi'il amar. Maka jawablah seperti laungan muazzin. Jawab berapa kali? Jawab sekali. Kadang-kadang kita dengar masjid no surau ni, surau ni. Duduk di satu tempat yang keliling tu ada surau, dengar banyak. Jawab satu tempat dah. Ada orang tanya nak jawab berapa kali? Jawab sekali. Kita pilih ya, mana tempat yang kita rajin imarah, jawab azan tu. Habis jawab, bunyi pula azan ni. Azan lagi, jenuh aku tak larat, tak ya. Jawab. Jawab sekali. Sebab Nabi tak abang berapa kali jawab. Nabi kata, dengar azan, jawab. Nabi tak suruh jawab semua azan. Di Syria, masjid dekat-dekat kan, banyak. Masjid ni habis azan, masjid ni baru azan. Teruklah. Duk kerja jawab azannya. Tak payah duk susah hati, tu jawab satu je. Al-amru la yufidu tikrar dalam bahasa Arab. Ya. Ya boleh. Dah masuk waktu hak lain pun dia azan lambat biar pi ya. Kita tak payah jawab lah. Tak dituntut kalau rajin jawab lah. Tapi dalam syariat kita bila disuruh kita buat sekali sudah memadai. Macam semayang ni disebut khamsu salawat, 5 waktu, itu kita kena buat ikut waktu tu. Kalau ayat Quran aqimus salah, dirikanlah solat, sekali solat cukup dah. Kemudian Nabi menjelaskan maksud aqimus salah ni ialah khamsu salawatin katabahunallah, 5 solat yang Allah wajibkan. Kena buat 5 sebab dinyatakan kekerapannya. Kalau tidak, dirikan solat. Kita semayang Zuhur jadi ya. Sudah cukup ah. Seumur hidup sekali semayang pun tak apa dah. Sebab arahan tak dijelaskan kekerapan bilangan dia. Tapi ada lah tiap-tiap hari kena semayang 5 waktu. Jangan semayang sekali seumur hidup.
Kemudian Nabi bersabda, tinggalkanlah perkara yang aku tidak sebutkan kepada kamu. Umat sebelum kamu dibinasakan kerana banyak bertanya dan mereka membangkang cakap Nabi-Nabi mereka. Apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis 28, Miqat Haji dan Umrah. Ada soalan ke? Alhamdulillah. Ya, kalau ada lah. Tak ada. Boleh. Ya, makcik, ya. Sila. Hadis musalsal, ya. Oh, apa maksud hadis musalsal? Hadis musalsal ni, setiap guru hadis akan melakonkan watak yang dibuat oleh Rasulullah. Kalau Nabi ketika menyampaikan hadis, Nabi senyum tu, jadi kena senyum lah. Ada hadis Nabi cerita tentang neraka, Nabi menangis. Ha, ni paling payah. Jadi kita skip dululah kalau hari tak boleh nak teriak tu. Dia tak jadi. Ya. Jadi dia tujuannya untuk, ialah kita tak pernah tengok Nabi, kita tengok guru kita. Gamaknya gini ikut Nabi dulu, nangis-nangis tu. Ha, tu. Kenapa macam tu? Menangis. Kalau Nabi cakap sampai menangis, jadi kita baca hadis tu pun, kita mungkin zikir, munajat ke apa, bagi keluar air mata juga. Guru lah, anak murid gelap pun tak apa. Guru. Ha, itu. Ya, Nabi bersumpah-sumpah kata sayang. Kita pun sumpah, demi Allah, wallahi, aku sayang kamu semua kerana Allah. Jangan tinggalkan doa ini. Macam tu. Tujuannya lebih kepada nak mengingati suasana periwayatan hadis tu. Ya. Nabi pernah suapkan kurma. Buka puasa, Nabi suap kurma dekat Sayyidina Ali. Kurma. Dan Nabi hidangkan air kosong, Sayyidina Ali minum sendirilah. Kurma tu Nabi suap. Maka setiap guru hadis menyuapkan kurma kepada anak murid. Saya pernah Syekh Nuruddin suap kurma. Bukan saya seorang lah, ramai yang beratur. Syok juga. Kurma hitam tu suap. Buka puasa dengan kurma dan air sejuk. Air sejuk minum sendiri lah. Ha, gitu. Jadi kita akan teringatlah kenangan tu. Musalsal. Ya. Pikat bagi pihak yang tak terima, dia kata macam-macam lah tomahan kan. Dan disimpanlah kenangan tu. Ada sanadnya lah. Guru ni dia beritahu, guru dia suap mulut dia. Guru kepada guru suap-suap mulut. Gitulah. Ya, ada soalan lagi. Sila. Tak ada? Boleh sambung? Boleh, ya? Hadis ke-28. Nak pergi habis juga. Esok habis lah, insyaAllah. Takkan pagi esok boleh habis? Miqat Haji dan Umrah. Miqat ni ada zamani Makkah ni, tapi dalam hadis ni dia lebih kepada tempat berniat lah. Miqat Makkah ni dipanggil tempat-tempat yang kita kena niat. Kita nak pergi buat haji, nak buat umrah, sampai tempat tu kena niat. Tak niat, dah terlajak, kita akan kena dam seekor kambing. Melainkan U-turn patah balik ke tempat tu. Kalau naik kapal terbang, kalau masuk Mekah terus, miqatnya ialah ruang udara apa? Qarnul Manazil kan? Qarnul Manazil. Jadi, kalau dia tak niat, dah melalui Qarnul Manazil, dia belum niat, dia kena beritahu pilot lah. You turn balik. Ghostan. Reverse. Ataupun bayang je seekor kambing, denda.
kambing tu kena hati-hati juga. Kalau buat salah bayar kambing, siapa yang makan kambing? Jemaah Malaysia makan? Tak boleh. Dia kena bagi kepada orang susah yang tinggal di sana. Semelih daging tu diagih-agihkan mentah. Tak boleh. Kadang-kadang ada kawan kita salah masak nasi Arab mendi kambing tak tahu. Jemaah Malaysia makan sambil gelak, oh seronok, syukur. Esok siapa lagi nak bayar dam? Jadi dam tu sia-sialah, tak sampai ke sasaran. Kalau bayar dam, agih kepada wakil ejen yang ada di sana tu, dia yang akan uruskan pengagihan. Bukan kita makan. Ni tukang dam pun makan. Jemaah hak pi nak balik Malaysia ni pun makan. Itu salah. Sian kat kawan hak bayar 400-300 tu, duit dia habis, dam tak tertunai. Itu kena perlu fiqh, kena faham. Okey, yang ni kalau tak niat di tempat-tempat ni, memang kena dam. Kecuali dia masuk tu bukan tujuan untuk buat haji umrah, dia nak pi meniaga, dia tak. Macam driver bas tu, driver bas dari Madinah sampai kat Bir Ali kan. Dia bukan turun pun, tak pakai ke ihram pun. Masa dia tidak ada niat untuk buat umrah. Dia masuk Mekah, esok dia patah balik Madinah. Mekah, Madinah, Mekah. Kerja, urusan kerja. Kita yang dalam hati nak buat umrah, kena berihram, berniat di tempat-tempat yang Nabi nyatakan. Niat awal tak apa. Jangan lepas tempat tu. Nak niat daripada KLIA pun boleh. Dari rumah boleh niat dah. Tapi kena jaga pantang larang awal. Jangan melepasi tempat-tempat ni. Itu maksud dia. Sebelum sampai tempat tu nak niat, boleh. Jangan dah terlepas. Terlepas kalau boleh patah balik, patah balik tak apalah. Tak patah dah. Kemudian terbang tak akan patah. Dia tidur, tak niat. Kain ihram pakai tapi tak niat lagi. Nanti. Sampai di tempat tu orang gerak pun tak mahu nak jaga. Ha, sampai Jeddah baru nak niat. Airport boleh niat, sah niat, tapi kena denda. Bukan kata tak sah, niat di mana-mana pun sah, tapi wajib didenda. Rukun haji niat, niat di miqat panggil wajib haji kan, wajib umrah. Bila tinggal benda wajib, kena dam. Sudan kita yang ngaji ni Jadi dia akan masuk tanah haram. Kalau dia ada hari-hari tertentu yang dia cadang nak buat umrah, dia kena pakai ihram di miqat. Kalau dia semata-mata mengaji, dia bertekad takkan buat umrah, rugi dia. Dia masuk ni memang tak mau buat umrah, sampai cuti nak balik pula. Maka dia masuk tak perlu berihram, tak perlu niat. Kalau ada hari yang dia nak buat, dia kadang-kadang bulan ni tak mau buat lagi umrah bulan depan. Bulan depan pun kena niat ihram sekarang. Esok tak mau buat umrah lagi. Dua hari lagi baru nak buat ihramnya sekarang. Sebab dah melalui miqat. Setengah orang dia mudah fikir macam ni lah. Masuk dulu. Nanti bila nak buat, keluar ke Tanaim. Bila nak buat, kita keluar ke Tanaim. Bukan macam tu. Kerana Tanaim itu bukan miqat. Tanaim bukan miqat. Siapa yang boleh kata Tanaim miqat? Tanaim, tanah halal terdekat. Adnal hil. At-tanaim adnal hil. Itu istilah dia. Adna makna aqrab. Tanaim laisa bimiqat. At-tanaim aqrabul hil. Tanah halal terdekat. Kita dalam Mekah, kita duduk tanah haram. Bila kita nak buat umrah kali kedua, kita tak perlu ke miqat. Memadai kita berniat di tanah halal terdekat. Jadi Tanaim tu miqat ke? Bukan. Tanaim tu tanah halal. Kita duduk dalam tanah haram, nak buat lagi umrah, tak perlu ke miqat, tak perlu ke Bir Ali, tak perlu ke Qanul Manazir, ke Taif, no. Tak perlu. Kita pergi ke Tanaim dah boleh dah. Sebab tanah halal. Jadi dia bukan miqat, dia tanah halal untuk umrah kedua. Umrah pertama dari luar, mesti di miqat lah niatnya. Semua orang dia tak niat.
anak dia uzur period haid ni, dia buat pandai-pandai, dia kata, kak tak payah niat lah, kita masuk Mekah, nanti suci kita keluar ke kita pergi miqat tanaim. Ha, miqat tanaim tu salah tu. Jangan letak dalam kepala tanaim tu miqat. Miqat tu ialah Bir Ali. Tanaim bukan miqat. Tanaim ni kalau kita dah buat satu umrah, nak buat kali kedua, tak diberatkan kita ke miqat. Cukup kita pergi tanah halal. Tanaim, Hudaybiyah, Ji'ranah, Arafah. Pak ni duduk keliling. Arafah tu tanah halal. Pitam tu bawa ke ihram niat. Okey dah. Kalau lelaki kena pakai ke ihram. Kalau perempuan pakai baju apa. Pergi situ niat. Lepas tu masuk semula. Ada kes orang tak niat di Bir Ali. Kerana dia uzur kan. Dia tak niat. Dia duduk faham kata masuk Mekah. Nanti habis haid semua suci mandi. Pi miqat tanaim. Ha, miqat tanaim tu salah tu. Siapa kata tanaim miqat? Tanaim tu status dia tanah halal terdekat. Ha, bukan miqat. Kalau dia betul-betul kata tak apa masuk Mekah, nanti suci kita pi ke miqat. Nah, pi miqat kena patah balik ke Madinah. Ha? Kalau tak mau kena kambing, patah balik ke Madinah. Ha, itu miqat. Bir Ali. Ataupun pi Taif. Jumpalah Qarnul Manazil di Taif. Ha, itu miqat. Laratkah, mampukah nak pergi sejauh itu? Ni pun duk ingat. Ada pula yang ajak miqat besar dengan miqat kecil. Tak ada, miqat hanya satu. Miqat yang Nabi sebutkan ini semua miqat. Hal lain-lain tu tanah halal terdekat. Jadi kesimpulan dia, bila melalui miqat, kena niat. Walaupun haid, kena niat. Tapi ada peruntukan niat bersyarat. Ha, niatlah. Jangan tak niat. Niat bersyarat. Jika haid aku ni sampai ke... Dia ikut-ikut apa yang dia syaratkan. Jika sampai ke Mekah, haidku belum suci, aku tahalul dengannya. Satu. Ada orang dia nak tunggu lagi. Dia kata, jika sampai ke Mekah, aku tunggu selama 24 jam tidak kering, aku tahalul. Itu kalau nak tunggulah. Boleh ikut syarat dia. Kalau dia kata sesampainya di Mekah, jika darah ini belum kering, ku tahlul. Okey, sampai-sampai dua darah lagi, tahlul. Tahlul tu tak payah kerak rambut pun tak apa. Kira dia bebas dari pantang larang ihram. Dia nak pakai shampoo, nak pakai minyak wangi, nak apa-apa boleh lah. Kemudian bila suci, ha, suci pilah ke tanaim. Sebab dah duduk tanah haram, kita tak diberatkan ke miqat. Lepas suci itu betul lah pergi tanaim. Tapi tanaim tu bukan miqat lah, pergi ke tanah halal maksudnya. Umrah pertama kita tu terbubar dengan tahalul sebab tidak menepati syarat yang kita syaratkan. Umrah pertama tu terbubar. Mana umrah ni nak ganti umrah pertama, boleh ya ke tanaim? Bukan tak boleh. Jangan mudah-mudah tak berniat. Sahabat Nabi nama Asma binti Umais. Dia mengandung syarat. Dalam hajjatul wada' mengandung syarat dia nak pi juga haji bersama Nabi. Mengandung 9 bulan. Sampai di Bir Ali, dulu nama Dhul Hulaifah. Sampainya di situ Nabi tidur semalam. Kalau ikutnya Nabi tidur semalam, tapi tak ada lah package yang buat tidur di situ, tak ada hotel semua. Dipanggil Wadi Aqiq. Tidur situ semalam. Dekat dengan Bir Ali itulah. Dulu nama Masjid Syajarah. Masjid Syajarah, Bir Ali, Abyar Ali, Dhul Hulaifah. Satu tempat. Tak apalah Nabi tidur semalam. Esok tu baru Nabi mandi. Nabi wangikan badan. Sayyidatina Aisyah tolong menyapu minyak rambut di kepala Nabi. Nabi sikat rambut. Itu sebelum nak niat ihram. Memang kita disuruh berkemah-kemah lah. Pakai wangi-wangian. Sebab lepas niat tak boleh pakai dah. Pakai siap-siap. Mandi, potong kuku, cabut bulu-buluan, apa semua. Okey. Nabi pun semayang dulu lah sunat ihram. Lepas sunat ihram, atas kenderaan baru kita akan niat ihram. Niat-niat ni atas kenderaan. Bila bas bergerak tu kan. Baru kita niat. Lepas tu kita talbiyah kan. Labbaik Allahumma labbaik. Memang macam itulah dia punya aturan. Yang saya nak cerita, Sayyidatuna Asma binti Umais ni beranak pula tuan-tuan. Beranak. Bila beranak, tak niat lagi. Nabi tanya dia, nak ikut ke nak balik Madinah?
Nak ikut. Nak ikut. Bila dia nak ikut, Nabi kata kat dia, ahrimi washtarati. Kamu kena niat ihram dan letak syarat. Sebab darah nifah ni kadang-kadang sampai 60 hari. Saat ikut pergi sana tak boleh nak buat ibadat kan. Kamu nak ikut boleh. Ahrimi. Kamu kena niat. Tu bukan darah haid, tu darah beranak tu. Itu pun Nabi suruh niat. Tempat niat kena niat. Jangan uzur, tak apa, masuk, tak sedut niat apa, nanti kering pergi tanah im. Bukan, niat dulu. Kemungkinan sampai Mekah dia kering. Kering boleh mandi pergi tawaf. Kalau tak kering juga, kalau kita syaratkan 24 jam menunggu, dalam 24 jam tak kering, tahlul lah. Terbubarlah umrah tu. Nanti suci, betul lah pergi tanah im, betul lah. Ha, jangan masuk tanpa niat. Ini miqat lah. Orang pergi melawat Taif. Ada pergi melawat Taif kan? Taif. Mereka akan melihat Qarnul Manazil Darat. Atas kapal terbang tak nampak. Qarnul Manazil Darat. Jadi di situ pun dibincangkan macam mana. Sebab dah sampai miqat. Nak niat ke tak niat. Kalau masuk Mekah tu memang tak ada cadang nak buat umrah dah. Selalunya 3 hari lagi nak balik Malaysia contoh. Kita duk ingat letih dah buat umrah banyak kali dah. 3 hari yang berbaki ni aku takkan buat umrah. Maka tak perlu niat di Qarnul Manazil. Pi Taif, beli buah strawberry buah tu je. Balik ni ke Mekah aku tak mau dah buat umrah. Nak pi sembahyang jemaah saja, nak buat tawaf sunat saja. Ha, jadi tak perlu. Tapi kalau seseorang itu merancang nak buat lagi umrah sebelum pulang ke Malaysia. Dia nak buat hari kedua. Hari ni tak larat. Dia kata dia Taif penat. Saya tak mau buat hari ni ustaz. Saya nak buat esok. Nak buat esok pun niat hari ni. Niat hari ni pakai ihram hari ni. Berehat di hotel tak apa. Jaga pantai larang. Tawaf sa'i nak buat esok nak buat lusa. Terpulang. Siapa-siapa yang masuk ke tanah haram tujuan nak buat ibadat, umrah atau haji. Maka dah sampai miqat. Kena niat situ. Nak buat bila cerita lain. Nak buat 2 hari lagi. Niat sini, jaga pantai larang. 2 hari lagi ada kekuatan, pergi tawaf sa'i. Kita, miqat ni dia ada hukum-hukum dia. Ha, kalau orang tu kata, ada 3 hari lagi nak balik Malaysia, saya tak mau buat dah. Saya pun tak bawa ke ihram. Tak mau buat. Ha, tak apa. Tapi kalau yang nak buat hari kedua, ketiga, ha, dia kena bawa ke ihram. Dia kena niat di situ. Tak boleh niat di tanah air. Duduk dalam sebab kita dah sampai miqat. Tu dia punya hukum hakam ni lah. Miqat haji dan umrah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tempat berniat miqat penduduk Madinah di Zulhulaifah. Ini Bir Ali sekarang ni. Penduduk Syam di Al-Juhfah. Penduduk Najd di Qarnul Manazil. Penduduk Yaman di Yalamlam. Penduduk Iraq di Zatu Irqin. Baginda bersabda, tempat ini bagi penduduk-penduduk yang tinggal di situ dan orang yang melalui jalan itu dari kalangan manusia yang bukan penduduk di situ. Sesiapa yang ingin mengerjakan haji atau umrah. Ha, kalau masuk tu atas niat lain, tak apa lah. Dan tiada miqat tempat sesiapa yang ingin mengerjakan haji dan umrah dan tiada miqat di tempatnya, maka dia berniat di kediamannya sendiri. Sehingga penduduk Mekah berniat di tempatnya sendiri. Orang Mekah yang tinggal di Mekah ni pun tak perlu keluar ke tanah halal. Penduduk Mekah niat di rumah masing-masing. Tidak sah menjual barang yang tidak bermanfaat. Ha, sebelum tu kalau kita buat haji apa tamattu' lah, no? Ramai orang buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni kena kambing sekok kan? Kenapa kena kambing? Ya dam, sebab apa? Dam tu denda. Tapi bukan dosa, kita boleh pilih. Ifrat susah kena pergi penerbangan akhir. Penerbangan akhir pun kalau dia tak mampu tahan ihram buat tamattu' juga. Orang pergi penerbangan akhir tak wajib dia buat ifrat. Kalau dia tak seminggu lah. Pendengar akhir ni seminggu nak wukuf. Seminggu pun lama juga tak boleh pakai underwear pun. Minggu tu kita katalah lah seminggu tu boleh tahan. Kalau dia jenis tak tahan.
Akhirnya dia pergi buat umrah dulu 8 bulan buat haji tamattu' lah, mendahulukan umrah ke atas haji dalam satu musim. Punca kena dam bukan kerana buat haji dulu lepas tu buat umrah dalam satu musim haji, bukan. Puncanya ialah kita niat haji tu di mana? Kita niat haji di Mekah kan? Kita ada di Mekah, kita buat umrah. Lepas tu 8 Zulhijjah, jemaah ada di Mekah, niat di hotel lah. Kita bukan penduduk Mekah. Kita niat di Mekah. Sebab tu kena dam. Kalau kita pergi niat di Tanaim pun tak cukup juga. Niat haji mesti di Miqat. Itu yang kena dam cekok kambing tu. Memang dalam tabung haji tu bayar siap dah. Ya, bayar berapa ratus tak tahulah. Maksudnya macam ni, sekiranya seseorang buat haji tamattu', buat umrah dulu, 8 Zulhijjah rezeki dia ada kerja di Madinah. 8 Zulhijjah tu dia dari Madinah, dia lalu naik bas ke, lalu ke Bir Ali, dia niat haji di Bir Ali. Dia tak kena dam pasal dia niat di Miqat. Walaupun dia buat haji tu namanya tamattu' lah, buat umrah dulu kemudian buat haji, tapi hajinya niat di Miqat, niat di Bir Ali atau Qurnul Manazil, tak kena, selamat. Jadi pasal dia keluar niat di Miqat. Tapi mana ada, tak boleh keluar. Ini hanya pegawai-pegawai tabung haji, kadang-kadang ada urusan di Madinah, dia kena keluar urus hotel ke apa ke. Kemudian alang-alang dia ni, dia pakai ke ihram, lalu Bir Ali, dia niat haji di Bir Ali, dia tak kena adam. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj disebut, kenapa orang buat haji tamatuk kena dam, kerana dia niat di Mekah sedangkan dia bukan penduduk Mekah. Sebab tu maknanya kalau dia niat di Miqat, kena niat di Miqat, tak kena dam walaupun haji tamatuk. Kita duduk siap dalam kepala, haji tamatuk kena dam, haji tamatuk kena dam. Kenapa kena dam tu? Kerana niat di Mekah. Di Mekah berkumpul di lobi hotel niat, lepas tu bergerak ke Arafah kan. Kalau kita niat di Tanaim tu tak sah juga, bukan Miqat. Itu yang saya duk beritahu, Tanaim bukan Miqat tu. Untuk elak daripada dam, ke Miqat lah, niat haji di Miqat. Di paling dekat Qarnul Manazil di Taif ataupun Bir Ali di Madinah. Siapa nak bawa kita pergi sana? Hanya pegawai tabung haji ada yang urusan tertentu di Madinah. 8 hari bulan dia lalu ke Bir Ali, dia niat di situ, kemudian dia akan bergabung dengan orang ramai di Arafah. Dia tak perlu dam walaupun status hajinya tetap dipanggil tamattu'. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hajj. Siapa buat umrah dalam musim haji, umrah dulu kemudian haji, famastaysara minal hajj, hadi, dia wajib membayar seekor binatang yang mudah, iaitu kambing lah. Kalau lembu lagi mahal, unta lagi mahal. Alasannya kerana kalau orang Mekah buat tamattu', dia penduduk Mekah, dia tak kena. Pasal miqatnya di Mekah. Orang Mekah niat haji di Mekah. Kita yang bukan, dia ada hadiril masjidil haram dalam Al-Quran kan. Hadiril masjidil haram. Kita yang bukan penduduk Mekah, kita wajib berniat di Miqat. Tapi jauh sangat Miqat, kita niat di hotel. Pasal itulah, sebab itulah kena dam tamattu'. Itu rahsia dia lah. Majoriti orang buat haji tamattu' kena dam lah, sebab berniat di Mekah. Sekiranya mereka ada peluang pi, mungkin ada package kan, pi melancung di ke Taif ke, 7 Zulhijjah pi tidur semalam di Taif, saya cadang lah, 7 Zulhijjah pi tidur di Taif, 8 Zulhijjah dari Taif tu pi ke Arafah, lalu ke Qurnul Manazil pakai ke ihram semua, tak kena adam tu. Memang disebut dalam kitab Khatib Syarbini, Mughnil Muhtaj.
pasal niat di miqat qarnul manazil. Tapi selalunya orang niat di Mekah lah. Tak apalah, bayar lah. Ya? Ah, Zirah dapat. Itu untuk package-package lah. Kalau package-package yang mahal itu boleh dicadangkan lah. Tengah ni tak sebelah. Duit tu boleh tidur hotel. Taif ada hotel. Takut payah nak kawal jemaah, takut hilang ke apa. Nak bawa pergi Arafah kan. Kalau tak ramai, package-package yang mahal boleh dicadangkan. Buat umrah dulu, dah pergi awal buat umrah dulu. 7 hari bulan tidur semalam di Taif. Esok tu 8 Zulhijjah bergerak dari Taif, kita akan lalu masjid nama As-Sailul Kabir. Atau nama sekarang lah, nama lama Qarnul Manazil. Nama sekarang As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir. Berhenti situ, pakai ke ihram, bagi taklimat, niat semua, niat haji ya. Niat haji. Terwipi. Saya sembang lah, saya pun tak dapat gambar abuli ke macam ni, lesen apa semua kan. Lepas hari bulan, singgah situ, gerak naik bas, pergi kepada Arafah. Pakej 80 ribu apa semua tu. Jadi, ini special case. Haji tamatu' tanpa membayar dam. Sebab apa? Sebab niat haji di miqat. Faham tak? Saya cuba sampaikan lah, kalau ada yang tak apa-apa, berat juga nak nak cerita apa yang saya nak cerita ni. Jadi, niat di Qarnul Manazil, pergi ke Arafah, berhimpun ramai-ramai, wukuf. 8 tu tak wukuf lagi, 9 baru wukuf. Jadi, ini istimewa, haji tamatu', tapi dam tak perlu bayar. Kenapa perlu bayar? Punca bayar, tidak berniat di miqat. Kami niat di miqat. Saya mengaji dengan Syekh Nuruddin dulu, dia cerita, dia tak apalah, dia memang membesar di sana, Al-Makki. Dia kata ada pegawai tabung haji, haji tamattu', tapi tujuh hari bulan ada kerja yang diarahkan ke Madinah. Dari Madinah tu, berniat haji di Bir Ali. Tanya Syekh Nuruddin macam mana, dia kena dam? Tak kena. Sebab punca dam meninggalkan niat di miqat, dan niat di miqat tak ada dam. Jadi keluarlah satu istilah, haji tamatu' tanpa dam pun ada. Tapi payah sikitlah nak berlaku tu. Faham lah? Tidak sah menjual barang yang tidak bermanfaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual sebiji batu. Ini sia-sia, penjual pun sia-sia jual. Tapi kalau batu permata apa tu memang orang beli. Ini batu biasa, batu tak ada manfaat. Sebiji gandum nak buat apa? Pembeli pun buang duitnya, penjual pun buang masa. Tak sah, kalau ada pembeli pun tak sah. Jualan yang tidak bermanfaat. Dan perniagaan yang ada unsur penipuan. Jadi barang kan, dalam hadis ni nak bagi tahu mabi' ni barang, dia ada penjual, pembeli, ijab qabul, saya beli, saya jual. Kemudian barang apa kita nak beli itu pun kita kena ambil kira. Barang ni mesti suci, tahir. Beli teh ayam tak boleh. Tak boleh. Bajam tak boleh. Minta dia bagi free. Dia tak boleh letak tanda harga. Ini sebungkus RM50, tak boleh. Najis. Kita, dia bagi free kat kita, kita sedekah duit kat dia. Boleh. Helah. Ataupun upah packing. Dia tolong packing siap. Dia cedok apa semua. Dia kata bagi upah packing lah. Taik tak jual. Servis. Kita bayar sikit. Itu. Patutnya beli teh ayam, bayar kat ayam lah. Bayar kat orang apa. Sebenarnya tak boleh je beli najis, kecuali campuran lah. Baja organik tu kena tengok kadar najis kurang 40% najis, 60% bahan-bahan lain, itu boleh dijual beli. 100% teh ayam tak boleh najis. Barang yang kita nak beli, dia mesti sekurang-kurangnya dua syarat utama: tahirun muntafa'un bih, suci. Yang kedua, bermanfaat. Memanglah teh ayam ada manfaat, tapi tak suci. Tahirun muntafa'un bih.
jangan kat jual beli. Nah, kita bincang sebelum tu, satu bungkus nak upah berapa? Upah packing. Ada kata selalunya orang bagi RM50. Kita kata bagi upah. Tu akad angkat nak tu. Okey. Jangan guna ayat beli. Tak boleh. Jual beli tak boleh. Saya jual lah, saya beli oh, tu dia. Akad ijab kabul macam tu take ayam tak boleh. Take ayam. Dia derma, derma boleh macam derma darah, darah najis. Kita pergi hospital tu derma ke jual? Derma tak apa. Derma mana free. Jadi dia bagi take ayam tu percuma. Orang berbudi kita berbahasa dan bagilah sikit kat dia. Kalau dia letakkan tanda harga, tulis RM tu harga, tak boleh. Suci bermanfaat. Tai ayam bermanfaat tapi tak suci. Jadi kalau kita derma darah, kemudian pihak hospital bagi hadiah hamper apa, kita boleh terima sebab kita bukan letakkan itu sebagai harga. Dia bagi tai ayam kat kita, kita bagi duit kat dia tanpa dia minta. Boleh ya? Adakah orang duk jual tai ayam? Ada? Tak boleh jual. Tai lembu, tai kambing tak boleh jual. Najis tidak boleh dijual. Bai'ul madamin. Bai'ul madamin ni dia tak ada jantan. Bukan dia tak ada jantan. Dia ada kucing betina. Kucing betina, kucing jantan tak ada. Panggil apa istilah apa tau. Yang kawan tu letak harga. Dia pinjam kucing jantan, dia bayar. Bayar tu bayar benih mani jantan. Kucing Parsi ke untuk dapat anak yang itu Nabi larang. Nahar Rasulullah an bai'ul madamin. Nabi melarang jual benih. Jual benih yang boleh ni hanya pertanian. Jual anak pokok derian ke apa tu tak apa benih tu. Faham panggil apa? Kucing. Jual kucing tak apa. Ini bukan jual, dia beli benih mani kucing tu. Lagi tak ada nilai sebenarnya. Tapi orang kita ni dia buat nilai. Saya pun bela juga kucing waktu PKP anak bela kan. Isteri kadang dia up status dia tanya ni kalau nak apa dia panggil apa tak? Berapa ringgit? Hak jantan tu. Tak boleh. Bukan kasih. Kasih tu lain. Ni ni pun nak kahwin kan. Jiran ada kucing betina, kita ada kucing jantan. Jadi dia deal dengan kita berapa ringgit nak bayar. Bayar tu atas apa? Atas hubungan seksual tu lah. Tak boleh ambil duit. Bagi free ya, bagi pinjam. Kemudian berapa ringgit dia nak sedekah terpulang. Hadiah gitu. Ni letak harga. Sekarang ni dia letak harga. Kalau pinjam sehari berapa? Dua berapa? Dia charge atas tu. Hubungan itu. Tak boleh. Nabi larang. Dulu unta, unta jantan macam tu lah zaman Nabi kan. Binatang lah. Macam kalau di negara barat jual mani manusia pun beli. Ha, tak boleh tu. Tak sah. Untuk melahirkan anak yang pandai masak, ha, beli benih tukang masak. Disenyawakan ada. Manusia atau binatang tak boleh. Memanglah dalam mazhab Syafi'i, mani tu tidaklah sampai ke peringkat najis. Ada mazhab kata najis, tak najis. Tapi dia mimma'in mahin, benda hina. Benda yang tak boleh diletak harga. Kita ada kucing jantan, orang nak pinjam, kita bagi. Berapa ringgit? Mana boleh letak berapa ringgit. Terpulanglah nak bagi berapa pun. Aku tu tak apa. Harga, kalau letak harga, itu jual. Jual, diletak harga. Berapa hari nak pinjam? Sehari 100. Dua hari, 175. Cik. Itu harganya lah tu. Diskaun sikit. Jual beli tu. Jual apa? Bukan dia beli kucing, nanti kucing dia bagi balik. Dia ambil benih jantan tu untuk dapat anak yang comel. Itu tak boleh itu. Dia panggil bai'ul madamin. Dilarang oleh Nabi. Bila larang, duit yang kita dapat tu tak halal. Tak, kita tak memiliki duit tu. Kesan dia duit tu duit haram. Maka kita kena bagi orang buat jalan macam tu lah. Ataupun pulang balik dekat tuan dia.
Itu yang Nabi dalam Quran sebut, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang tak patuh syariah. Bukan mencuri. Curi memang orang tahu haram. Memberi rasuah, menerima rasuah, semua orang tahu haram. Setiap transaksi yang tak patuh syariah itu pun haram. Saya tak curi, saya tak rasuah, saya bagi kucingnya. Boleh buat bisnes pula. Siapa lagi nak pinjam kucing? Kucing jantan. Tak boleh. Tapi kalau dalam geruk-geruk kucing tu, benda tu biasa lah. Mereka pun tak mengaji fik dia kan. Beli kucing boleh. Kucing suci. Bermanfaat, comel. Jadi beli kucing boleh. Dia suci dan bermanfaat. Yang tak boleh, membeli benih dia tu. Bayar kos hubungan tu kan. Itu tak boleh. Kasih kalau memudaratkan, dia kencing mata, boleh, harus. Tapi kena doktor yang pakar lah kan, doktor haiwan. Yang tak, kita selesai, dia selesai. Mudarat kita, dia kencing banyak tempat, busuk. Dan mudarat dia pun dikasih dengan doktor pakar ni, dia pun taklah sakit terlampau. Macam sunat lah. Beri ubat, boleh kasih. Anjing, anjing dan khinzir, dua binatang ni najis. Binatang lain tak najis. Anjing, oleh kerana dia khinzir, dia kena helah tu. Kalau dalam mesyarat, dia panggil raf'ul yad. Aku tak maulah macam tu. Kita berlepas diri daripada pemilikan. Asal milik kita anjing tu. Raf'ul yad ni macam, kita bagilah kat dia. Tapi kita minta lah, kita latih anjing ni sekian-sekian masa, kita minta dia bagi sumbangan lah. Atas kos pendidikan anjing terlatih ni kan. Kita minta itu je, bukan harga anjing. Kita minta dia bayar atas susah juga nak latih-latih anjing ni kan. Itu helah lah. Kalau dia sanggup bayar, kita lepas lah pemilikan tu, bukan hak aku dah. Kalau guna jual beli memang tak boleh. Saya beli anjing tuan, saya jual dengan sebanyak harga sekian-sekian tu, tak boleh. Dia kena berhelah lah dalam bab itu. Ya. Tembok binatang. Tupai. Tupai boleh makan. Itu helah lah, boleh lah. Tapi tupai, cuba kita cek, boleh lah makan. Tupai rasanya boleh makan, tak ada masalah kalau beli tupai, tak apa. Tupai, saya pun tak pastilah, seingat saya, tupai boleh makan. Dia tak ada gigi taring. Dia bukan binatang buas. Tanda-tanda binatang yang haram ni, binatang buas yang ada gigi taring. Ataupun burung yang menggunakan kukunya untuk melawan mangsa. Tupai dia bukan ada gaduh dengan siapa, dia makan nyok, buah gitu. Gigi dia apa, gigi macam biasa ya. Dia bukan binatang buah macam harimau, gajah. Wallah alam, tanya Jabatan Mufti ya. Tapi helah tu, kalau cara helah memang boleh lah. Kalau direct beli terih pun, kalau halal tak ada masalah. Okey, binatang semua kita boleh beli. Dalam kitab sebut Fahad anak singa, singa ustaz nak. Beli anak singa kecil-kecil boleh untuk dilatih. Beli anak monyet kecil boleh, besar boleh. Tapi selalu orang beli kecil-kecil lah, senang nak dilatih, besar dia ketegak. Budak-budak ayo beli, dia ajak dia naik ambil buah nyok apa semua, dia pandai. Jadi kalau ada manfaat, okey. Binatang yang hidup semuanya boleh beli kecuali anjing dan khinzir. Kalau binatang mati tak boleh, bangkai. Ada orang beli katak, katak mati untuk memancing. Bila mati, bangkai. Bangkai itu duduk dalam senarai nah najis. Kalau nak juga kena berhelah. Jangan sebut jual beli ada harga, sebut saya beli, jual. Tak kena. Sebab dia najis. Bermanfaat memanglah, boleh tangkap ikan, manfaat, tapi tak suci. Beli hidup tak apa. Beli hidup-hidup tak apa. Maksud saya beli yang dah mati tu, yang dah jadi bangkai, itu tak boleh.
Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.